Selalu kena bawah exhaust. Ha? DIY kawan buat. Oh, ini yang X tu. Ah, ni yang version ini ada yang akan dudukkan kalau mau apa ni. Ah, ni dia punya memegang. Ni. Boleh adjust lah. Oh. Casing ni lain ni, beli lain lagi ni casing. Oh, tapi dia boleh buat begitulah di depan. Ah, boleh dia 360. Oh. Keliling ni gambar. Ini lain lagi. Ini GoPro. Ini GoPro. Dan yo nak ambil gambar, ambil video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita ada ride ke Papar. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 5 motor, 3 Tracer GT, 1 Tracer, 1 Versys. Ride santai-santai, nak pergi setkan fork depan ni dengan brother Awang, Awang RK. Ni Tracer GT yang warna baru. Selepas daripada yang biru ni, dia masuk skim colour yang baru ni lah. Macam tak silap saya ada dua skim colour. Yang member depan ni dengan captain pakai colour yang sama lah, hitam, warna hitam yang baru ni. Selepas daripada ni, yang colour begini, dia akan keluar nama dia Tracer 9. Tracer 9 tak masuk Malaysia lagi lah. Ni colour terakhir yang GT punya lah. Sekarang kita memang bawa santai-santai, makan petai tepi pantai beramai-ramai dengan cewek kai. Masa ni lah sepatutnya apa, autocross ni berfungsi. Tapi tu hari saya perasan, lepas saya buat major service, buka tangki ni, kemudian pergi buat dyno dengan arus, itulah saya tak pastilah sama ada masa saya buat service tu, major service, ataupun masa buat dyno tu yang buat dia tak berfungsi. Antara dua tu lah. Dia boleh on, dia hidup. Tak hidup lah. Dia hidup tapi dia tak berfungsi. Lepas dia tak lock. Tak tahu apa masalahnya. Jadi kawan-kawan yang ada pakai Tracer GT, tolong komen sikit. Mungkin dia punya button ke, ada masalah ke apa ke. Saya ada komplain dekat ni, kedai saya beli tu. Saya cakap lepas buat major service tu hari, dia tak berfungsi apa dia punya apa autocross dia. Terus dia punya foreman cakap, "Oh, dah bodoh. Ini makan komplain pergi kilang oh." Alamak, nak komplain pergi kilang macam mana? Habis warranty berkurun abad lamanya dah, mana boleh komplain apa lagi? Jadi saya cakap, tak payahlah kalau nak komplain. Itulah antara dua tempat tu je lah. Cuma tak tahulah dari macam mana nak set dia balik. Dia boleh on, lampu dia on. Masalahnya dia tak lock autocruise punya tu. Tak syok macam sekarang kan. Patutnya boleh lepas sebelah tangan. Tak boleh dah. Semaknya highway Pan Borneo. Tapi banyak kereta.
ada damper sudah. Damper apa ni? Biasa ni. So dia adjust lah. Ya. Dia tyran ke? Kasih belanja bunyi sikit. Yang ori punya. Ha, bunyi perawan. Rasa baru warna biru ni, color scheme yang baru. Okay, Tracer dengan Yoshi. Yoshi 7S kan? Rem sikit. Saya pun tak mau pasang. Sebab selalu cilok tengah-tengah. Ay. Tapi dog bone tu untuk kasih tinggi kan? Dua-dua boleh. Kalau kalau dog bone dia pendek, motor akan tinggi. Kalau dog bone dia panjang, motor akan rendah. Tinggi berapa? 1.6? Tinggi dog, saya? 1.67. 1.67? Berapa tinggi kita semua ni? Ini kecuali dia lah. Ni yang 1.75? 1.78. 6.3 gitu. 6 kaki 3. Kita ambil tinggi lebih kurang dekat 6.3 lah, 6.2 lebih. 1.78 tinggi. Okay. Sekarang kita adjust rebound. Rebound ni apa fungsi dah? Lantunan tayar tu lah. Ya, lantunan tayar dengan okay. Exhauster. Okey. Nah, kita mau bagi dia slow ataupun kita bagi dia lagi. Okey. Nah, sekarang ni dia melantun-lantun. Nah, jadi ini yang kita mau setel. Maksudnya kalau kita ketatkan dia lagi melantun. Ketat skru lah macam kalau jam. Kalau kita ketat dia jadi tidak melantun. Dia jadi keras. Dia akan jadi gegap. Kalau kita loose kan, dia lagi main. Dia main. Okay. Cuma kita mau cari dia main cantik. Dia tidak gegap. Rasa tak? Ada rasa. Ah, itulah yang aku rasa. Tapi sini aku cari tadi tidak jumpa. Aku cari di sana, di garis kuning tu. Itu lagi rasa. Ah, kita pulang baru aku rasa. Oh, ini yang maksudnya. Habis lah tu bang. Oh, tu kalau buka tu memang dia lembut habis lah. Okay, ini monoshock. Ini untuk rebound. Yang ini untuk rebound. Rebound. Ini untuk reload. Reload. Okay. Rebound ni untuk spring. Rebound ni dia dalam ni. Rebound ni sebenarnya dia mengawal aliran minyak dalam ni. Okay. Dia mengawal aliran minyak tu. Kalau kita buka minyak dia jalan laju. Bila minyak dia jalan laju, dia punya bouncing laju. Jadi bila kita tutup minyak tu, dia punya minyak dia akan slow. Dia kasih slow minyak tu mengalir. Jadi kita punya spring bouncing dia begini. Dia slow. Banyak. Dia akan slow, terlampau slow. Jadi bila dia terlampau slow, bila kita di corner dia akan lambat naik maksudnya? Dia lambat naik. Jadi dia akan berayun begini. Tapi kalau laju, kalau dia terlalu laju, bila kita corner dia buang kita dalam terus. Yang laju tu banyak klik atau sikit klik? Yang laju tu sikit klik. Sikit klik. Sekarang dia ada berapa? 15 ya? 19. Average macam aku punya berat dengan tinggi? Sebelum ni guna berapa? Sebelum ni 7 klik kan? Aku kira tadi ada 7 klik. 7 klik, okay. 7 klik out. Jadi bila masih rasa bouncing tu, satu faktor dia spring dia lembut. Yang kedua minyak dia slow. Okay. Jadi bila spring dia lembut, dia tidak boleh tolak laju minyak dia punya terus laju dalam. Jadi kita buka pun dia masih slow. Okay. Jadi sekarang ni bila masih ada rasa apa? Waving. Jadi kita kena buka minyak dia lagi. Jadi berapa tambah? Kurangkan. Kurangkan. Jadi 6 klik out jadi 4. Jadi sebelum ni 7, sekarang jadi? Jadi 4. Okey. Cuma inti ni dia punya problem ni saja. Dia punya spring. Lembut sangat. Dia lembut sama dia tidak anjal. Bila kita tekan dia lambat sikit spring dia. Kalau kita guna spring yang keras kan, yang aftermarket punya, atau macam oil atau catik kan, bila kita tekan dia laju, responnya laju, sama dia keras. Okay. Salah satu cara dia
bagi dia lagi bagus kan, tukar spring. Spring apa? Hmm. Taklah spring apa yang boleh tukar sini? Ketek ada jual. Spring dia saja. Spring saja. Berapa anggaran? Dia punya harga kedai dia jual 650. Spring saja. Spring saja. Apa sih dia punya kos 40? Boleh order ke sini terus. Boleh. Sama depan kan. Dia bila aku tengok forum kan, forum sama tim punya komplain. Aha. Depan ni sama belakang ni ada problem, spring dia terlampau lembut. Anjal tu lah. Ya. Terlampau lembut. Satu lembut dia kurang anjal. Maksudnya dia lembut tapi lambat lawan balik. Lambat lawan balik. Preload. Dia tekan ni saja spring. Okey, preload ni fungsi angkat kita, barat kita. Oh, yang ni untuk body motor, yang ni untuk badan kita. Ini untuk berat, untuk angkat berat kita. Dia tekan spring dia bagi keras spring. Kompres spring ini. Jadi kita pusing dia akan tekan ini untuk turun bawah. Sebelah kita. Dia naik. Dia naik kan? Yang. Jadi keraskan spring. Walaupun paling keras sudah, masih lembut. Yang tadi mula-mula sebelum meja itu habis kan? Habis sudah. Ini berapa klik? 15. 15 juga? 15. Yang mula-mula tadi 15 pun masih dia lembut. Okey, okey. Paksa memang habis lah yang ni. Habis sudah. Ya. Salah satu solution ya, tukar spring. Spring itu yang budget lah. Tapi kalau ada kuat ada 2 MP, DMP lebih kurang. Dia tukar olin lah ya. Olin. Oh, satu set olin. 4000. 4000 lebih. Bila ditukar olin, dia komplain dia masalah di sekarang ini. Sekarang ini MP ini problem dia, dia begini pak. Dia copper. Okey. Dia berat dia semua lari ke belakang. Depan, ha? Belakang. Jadi di depan dia ada terap yang sedikit lah. Jadi bila olin tu dia ada, kita boleh adjust dia punya tinggi. Jadi aku bagi balance dia tinggi dia begini sama. Nah, dia harus stop. Kalau olin 4000 lebih lah. Ketek yang paling murah pun ketek. Ketek 600 lebih spring saja. Spring. Kalau try dulu ketek lah. Kalau dia sebatang ni 375, 3750. Oh, kalau dah dekat-dekat olin bagus olin. Di depan harga dia sama 650 2 biji. Ini preload pun sama. Preload fungsi dia sama sama. Yang ni dia ada full turn out ya. Dia ada 14. 14 klik. 14 pusing. Berapa pusingnya? 14 pusing. So dia ori sebelum kacau tadi berapa? Sembilan. Ya, 9. 229 sama? Ya, 229. Okey, sekarang adjust. Bila masa 14 tadi, 9 tadi kan. Dia masih apa? Gegar-gegar lah. Gegar. Kan? Bila kita full turn, bila kita tutup, dia jadi tidak berfungsi sudah, jadi keras. Jadi bila kita buka dia sedikit, baru dia ada rasa kurang sedikit. Kurang. Tapi dia boleh hilang kan. Bila tutup lagi satu, dia jadi keras sudah balik. Jadi yang terbaik itu saja yang terbaik. Berapa sekarang kiri kanan? Kalau ini 11. Sebelah daripada 14. Ya, sebelah daripada 14. Tapi kalau tutup sudah habis tuh. Lubang dia kasih tutup. 11. Oh, masuk lubang? Lubang apa? Di dalamnya. Oh. Lubang apa nih? Minyak. Ah. Ada aliran minyak yang awal dia punya lagi. Dan ini compression. Oke. Compression ini dia fungsi dia. Bila dia sampai satu tahap, dia begini, dia masih lembut. Bila dia sampai satu tahap, dia akan keras ini. Dia begini, apa sih dia keras? Dia tekan separuh, apa sih? Di bawah dia akan keras. Supaya dia stay di situ. Supaya sekejap. Supaya dia stay sekejap. Supaya dia tidak terus hantam bawah. Okey. Nah, tapi dia punya fungsi dia ni, dia membantu kekerasan pressure dalam ni, dia bantu 200 compression. Dia tidak banyak membantu. Yang main campuranan betul dalam spring dia. Sebab ini controller dia saja. Iya, dia mengawal sedikit je. Kalau dia spring, kalau dia tentang cepat itu lagi bagus. Bila dia apa? Jadi dia lompat kan, spring tu tendang terus, dia terus stay ke jalan dia. Sini berapa? Ini 11? Ini 3 lebar. Hah? Aku naik 3 lebar. Oh yang ni, yang apa? Preload. Jadi ribuan tetap sebelah 14 lah tadi. Ini berapa sebelah? 3. 3 per? 3 lebar. Lebar dia ni.
dia punya apa ni? Level dia. Level, okey. Yang sini pasang dua. Maksudnya sebelah sini keras. Kalau dia begini, sebelah sini keras. Sebelah sini low. Tapi bila dia jalan, dia sama jadi sama lah. Sama keras. Yang ini preload ni sama fungsi dia sebenarnya ke, Pak? Yang ini, yang belakang. Oh. Ah. Pusing tadi keras kan? Ada sama fungsi dia. Okay. Oh, jadi yang dia turun dua ni tadi, yang ni pusing lah? Ya, pusing saja. Pakai 14. Oh, dia akan turun lah. Nah, dia akan turun. Kita ingat kan klik ni berapa kali? Tarik pakai apa? Maksudnya bau kita turun. Tarik pakai bau. Nah, pakai dia ada ting grab tu kan? Tarik. Bau turun. Pakai main pakai bau. Jangan main pakai mana? Main pakai bau. Tarik kiri cepat. Dia lebu nak kerana posisi hilang. Berdiri? Memang berdiri. Tak boleh, kalau duduk memang pump bawah. Itu berdiri. Jadi berat badan tu tak pergi ke body motor. Memang tak kena. Jadi motor kanan spring ni? Ha? Ketek. Tengok nanti. Kalau tak puas hati. Tapi spring depan tu kena bagus tu. Bukan spring depan, dalam, isi dalam. Tak, yang sekarang isu ni ini spring belakang. Oh, ini worldwide punya cerita. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.